Hai guys, seperti yang Anda mungkin telah ketahui bahwa saya adalah co-founder dari startupbusiness.com. Nah, apa sih startupbusiness.com? Sebenarnya startupbusiness.com adalah project yang saya kerjakan bersama dengan Rain yang bertujuan seperti ini adalah practical help and advice for startups. Jadi kita mengumpulkan artikel-artikel, kita memberikan interview untuk mencari atau merangkum semua materi yang bisa kita dapatkan yang bagus-bagus untuk membantu Anda meningkatkan bisnis Anda, terutama di dunia digital. Nah, belakangan ini saya ketemu dengan beberapa investor dari luar negeri, terutama dari Jepang. Mereka mengatakan bahwa waktunya saat ini untuk masuk ke Indonesia, menginvest di beberapa startup digital. Tetapi ada satu pertanyaan saya kemarin, yaitu adalah di Jepang, e-commerce sudah jalan berapa lama? Dan ternyata mereka mengatakan bahwa e-commerce di Jepang itu sudah kurang lebih 10 tahun berjalan. Berarti market di Jepang untuk e-commerce itu sudah sangat matang sekali. Sehingga akhirnya mereka bergerak ke arah industri-industri digital yang baru. Nah, untuk di Indonesia, kita belum sampai tahap seperti itu. E-commerce di Indonesia baru aja berjalan. Mungkin dengan adanya Zalora, Lazada, dan lain-lain, Blibli, iklan kita lihat di mana-mana, itu akan meningkatkan kepercayaan customer, kepercayaan orang untuk mulai menggunakan jasa atau memulai transaksi di internet. E-commerce akan mulai meningkat seiring dengan adanya hal-hal tersebut. Nah, karena seperti itu, banyak orang sekarang mulai melirik. Kapan sih waktunya kita masuk ke e-commerce? Waktunya memang sekarang. Nah, tetapi apa yang harus kita lakukan untuk bisa masuk ke dunia e-commerce tersebut? Untuk itu, secara bisnis Sabtu ini, tanggal 30 Maret di Universitas Bakri, akan mengadakan workshop yang Anda bisa lihat di sini, startupbusiness.com/sbworkshop. Daftar di sini sekarang juga untuk tanggal 30 nanti. Materinya keren banget karena ini diisi oleh banyak orang. Jadi bagaimana memulai toko online dengan mudah. Kemudian bagaimana bahwa sebuah e-commerce itu tidak hanya urusan meningkatkan membuat website kemudian meningkatkan traffic. Tidak hanya itu aja. Banyak sekali urusan-urusan atau isu yang harus ditangani. Misalkan mulai dari logistik, kemudian dari bagaimana memotret foto produk yang bagus, kemudian bagaimana inventory, bagaimana menentukan merchant, bagaimana mencari ide produk apa sih yang laku dijual. Nah, itu nanti semua akan ada di hari Sabtu, tanggal 30 itu nanti. Kemudian, ini adalah kurang lebih draft schedule-nya. Ada e-commerce overview oleh saya, kemudian Andika Wijaya akan memberikan materi mengenai bagaimana membuat e-commerce store langsung, nggak pakai lama, nggak pakai coding juga. Jadi langsung tinggal, Anda tidak memerlukan special skill untuk memulai ini semua. Semua akan diajarkan. Kemudian ada juga sharing dari dua startups. Kayaknya Disdus sudah bukan startup lagi deh, udah gede kan. Anda bisa belajar di sana mengenai bagaimana mereka menghandle transaksi yang begitu banyaknya. Ada Bukalapak juga. Kemudian Rian akan membagi mengenai AdWords, bagaimana strategi menggunakan Google AdWords untuk meningkatkan traffic yang tertarget kepada website Anda. Jadi kalau traffic hanya sekedar datang, percuma, tidak akan ada konversi yang bagus. 100 orang datang, nggak ada yang beli, percuma. Tapi dengan Google AdWords, Anda bisa meningkatkan konversi, di mana 100 orang yang datang, mungkin 1-5 orang akan membeli produk Anda. Semuanya akan dibahas di situ nanti. Kemudian terakhir, Rain akan membahas mengenai inbound marketing. Nah, yang penting bukan materi ini saja sebenarnya. Ketika Anda datang besok, yang paling penting adalah Anda harus bertanya di situ. Kita akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik untuk bisnis Anda. Dan kemudian, karena yang datang sudah cukup banyak, minggu lalu sudah kurang lebih 70 orang membayar, mungkin minggu ini sudah 80, Anda bisa networking di sana, saling membantu, saling berkenalan. Jadi, kurang lebih itu materinya, ini ada beberapa materi lah, ini dari Andika, bagaimana set up your own online store. See, no need coding, jadi don't worry, Anda di sini akan fokus kepada bagaimana menjalankan bisnis Anda. And you know what, kenapa e-commerce? Kalau saya bilang sekali lagi, di internet, orang paling mudah berpisah dengan uangnya adalah ketika mereka mendapatkan sesuatu. Mereka mendapatkan barang, maka mereka akan membayar. Kalau hanya berjualan, kayak misalkan membership site,
di Indonesia agak kurang banyak. Anda bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, berapa banyak Anda sudah mengikuti membership site yang Anda membayar? Kebanyakan akan mengatakan saya tidak mau membayar untuk sebuah membership site. Dan yang lain-lain. Jadi paling gampang untuk membuat si customer ini berpisah dengan uangnya adalah dengan memberikan barang atau jasa. Saat ini itulah yang paling jalan di Indonesia. Yang lain-lain mungkin nanti. Tapi sekarang e-commerce. Makanya buruan bergabung di Startup Business Workshop e-commerce tanggal 30 nanti. Anda bisa daftar melalui startupbusiness.com/SP workshop sekarang juga. Oke, jadi sampai ketemu di acara. See ya.